Sabtu siang Wali Kota Jambi Sarifasya didampingi Kadis Perhubungan Kota Jambi lakukan sida ke Bandara Sultan Taha Jambi. Wali Kota Fasya melihat langsung isi bandara yang terlihat sudah sepi, seperti kafe dan tempat usaha yang tutup, dan tidak ada lagi petugas bandara, hingga tidak ada lagi penerbangan. Wali Kota Fasya mengatakan, dirinya ingin memastikan instruksi dari Presiden terkait dengan larangan penerbangan pesawat komersial domestik dan internasional telah diterapkan atau tidak. Dan hasilnya, mulai tanggal 25 April, di Bandara Sultan Taha sudah tidak ada lagi kegiatan penerbangan. Terakhir tanggal 24 April, masih ada 6 penerbangan mengangkut 460 penumpang kedatangan. Fasya mengapresiasi langkah yang dilakukan pemerintah pusat dengan tujuan menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dirinya berharap masyarakat dapat memaklumi kebijakan yang diambil demi kebaikan bersama. Terkait dengan beberapa pekerja di bandara yang terdampak, seperti sopir taksi dan tenaga porter bandara, Fasya akan mengumpulkan data tersebut untuk diberikan bantuan. Saya mau kumpulkan nanti juga supir-supir taksi, ya, nanti mungkin kita perhatikan juga masalah sembako mereka juga, ya, termasuk juga tenaga-tenaga portil-portil yang ada di ini yang mereka bekerja dengan offshore, bukan sebagai wadahnya di BUMN, Angkasa Pura, tapi di offshore, mungkin nanti akan kami data, kami berikan bantuan nanti. Suci Mahyanti, Jambi TV.